ganti judul. Kedip kedip. Cek B plusnya. Nah, ancur-ancuran terus naik. Cek sampai ke pin. Sama. Semua tegangannya ini subnya sub model batik kue. Posisi kita cek horizontal, horizontalnya bagus, enggak sat. Kemudian ya, kita open. Oke, plus yang menuju ke playback. Bolong, ada bolong. Setelah di open, coba kita kontak. Kusin masih tetap sama ya, 40 tahun. Wow.
Ya. Unggut. Kita cek dulu elko-nya kita cek. Di sini. Wow. Onde-onde. Cek elko-nya dulu. Sini. Lumayan bagus. Oi. Yo. Cek elko-nya. Bagus. Kedip. Kita cek elko-nya. Elko-nya dilepas. Elko-nya mati rusak. Bawah itu pak, salah ke bawah semua pak. Kali pada doyan. Kita potong kakinya.
perjalanan B+-nya. Oke, baik, kita cek lagi tegangannya. Wow, mantap. 125. Kita kontak lagi. Awal pekan lalu, penghargaan divisi dua sepak bola paling bergensi yakni Ballon d'Or merilis daftar asik. Udah nggak kedip-kedip. Coba kita cek. Ada sejumlah fakta yang menarik dari daftar yang dirilis tersebut. Oh. Salah satunya yakni absennya Neymar dari daftar nomor ini. Pesepak bola asal Brazil ini dicuek lantaran sejumlah kontroversi yang melibatkannya sepanjang tahun. Kita kontak. Oh, 125. Kita off dulu. Wis. Kita kasih timah lagi, kita sadar lagi. Kita kontak. Hop. Ah. Tes. 125. Tegangan. Dan baseball-nya ada juga. Semuanya. Kita main sprintnya yakni Cristiano Ronaldo. Wah, berarti itu udah nyala nih. Kita lihat ya. Wow. Ternyata cuma ini masalahnya. Ya, aku nggak jelas ya.